Hai guys, kembali lagi bersama gue Netania. Dan video kali ini kita bakal mendesain dan mewarnai dengan cat air dengan desain yang bertema sosial media. Nah, pasti kalian tahu dong, sosial media yang kalian sering pakai atau dunia sedang pakai di saat sekarang. Nah, kalau kalian perhatiin logo Instagram ini terdapat berbagai warna cerah ya, terutama ada ungu dan di samping-samping itu ada kuning kalau kalian perhatiin, dan juga ada biru dan sedikit ungu, tapi banyak kan lebih ke ungu merahnya. Kayaknya ini lebih ke pelangi nggak sih? Hampir menyerupai pelangi, tapi kayaknya birunya sedikit, jadi emang lebih ke merah, ungu, dan kuning. Nah, tips dari aku kalau kalian mau warnain dengan watercolor, untuk yang berbagai warna seperti logo Instagram ini, kalian kertasnya harus basah ya, biar terasa tercampur dan gradasinya bagus, oke? Oke, kita lanjut yang logo kedua. Pastinya kalian udah langsung tahu dong ini logo apa. Logo Facebook. Ya, kalau lihat dari logo, Facebook cuma ada lambang F warna putih dan logonya yang warna biru. Ya udah, jadi aku bikinnya semua biru deh. Dan menurutku kalau warna yang watercolornya solid seperti ini mudah-mudah sulit ya. Karena harus gradasi shadow-nya juga harus kita perhatiin. Dan ya, harus sabar juga. Harus timpa-timpa biar kelihatan gradasi warnanya. Oke, selanjutnya nih yang logonya ijo-ijo, apalagi kalau bukan WhatsApp. Sekarang kita banyak banget kan yang pengguna WhatsApp, makanya aku desain juga logo WhatsApp ini menjadi sebuah baju ya, kurang lebih kepikirannya seperti ini sih, karena logo WhatsApp itu hijau terang, itu seperti model-model gaya baju Jepang aku ingetnya. Jadi yang pop up yang terang itu pasti kurang lebih seperti di Jepang. Oke guys, gitu aja buat warnainnya. Sekarang tinggal kita finishing dengan drawing pen biar makin menonjol outline-nya dan lebih jelas desain bajunya seperti apa. Kadang pakai di drawing pen ini tergantung variasi. Tergantung kamu emang mau model gaya ilustrasinya seperti ada outline dengan warna hitam, atau kalian mau terlihat lebih natural dengan pakai cat air juga, namun dengan warna yang lebih tua. Tergantung masing-masing ciri khas ya. Yeay, jadi akhirnya guys. Gimana menurut kalian? Yang mana desain paling favorit kalian? Yang logo Instagram, Facebook, atau WhatsApp guys? Tolong di komen ya di bawah ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen juga. Dan nyalakan notification agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Sampai jumpa guys!